kan katanya bapak pemegang intelijen. Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, selalu mendapatkan informasi itu. Baik dari intelijen di BIN, di BAIS, mengenai keamanan, di kepolisian, BIK, atau dari aliran dana, dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Apa? Mungkin apa? Ada dugaan mungkin cawe-cawe, Pak. Makasih, Pak.